Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gua yang anjay. Oke, jadi di sore hari ini gua lagi nyoret nih ya, mau jemput ayangan. Enggak, jadi gua hari ini mau jemput Dede Gemes anjay. Dan posisi gua sekarang di perlintasan rel kereta api mana nih ya? Pluit ya, kalau nggak salah ya. Ya jadi sore ini gue bawa ini nih ya, Ninja. Oh bukan Ninja sih. Jadi bawa R15 anjay. Dan sengaja gue di depan pakai Google Map ya, karena gue kurang tahu jalan ke rumahnya Dede Gemes anjay. Dan bila kalian dengar sendiri ya, wah, knalpot motornya bener-bener brong banget ya, bener-bener ngebas banget knalpotnya. Ini knalpot gua pakai knalpot merah Yoshimura ya, kalian bisa cek sendiri harganya di Google anjay. Knalpot Yoshimura USA ya guys. Oke, lanjut sini. Bener-bener ngebas banget nih suara knalpotnya, udah kayak suara RC kan. Bapak-bapak ketoprak lagi. Lihat. Bisa kalau kalian bisa denger. Oke, kita ngambil jurusan Tomang Cawang. Di depan lihat ke atas ya. Oke guys, anjay. Gila sih suara kenapanya. Bener-bener udah kayak suara RC ya. Padahal ini motor serem ya, padahal ini motor R15 ya guys, 105 cc, 155 cc ya lebih tepatnya, tapi suaranya benar-benar udah kayak R6 nih. R25 aja kalah nih kayaknya ya suara ini. Tapi gue agak sedikit ragu nih ya guys jalan di sore ini, karena ini ngelewatin kota banget ya. Lihat, oh udah jalan apa nih ya, ke Taman Anggrek. Di depan sana itu ada Cleopatra, ada Mall Taman Anggrek ya. Dan gua lihat juga dari Google Map jalannya ini lewat depan Mall Taman Anggrek guys. Cuman yang gua takutin itu, aduh, takut ada polisi guys. Bukan apa-apa, ini suaranya dari knalpotnya ini. Gua agak pakai knalpot standar ya, tapi bismillah aja, moga nggak ada polisi anjay. Kalau ada polisi udah kelar. Mending kalau bisa disogok ya polisinya ya, takutnya itu main cabut-cabut aja knalpot. Sayang guys, sayang dengan harga knalpotnya gitu ya. Bisa lah beli motor beat second. Gini nih jalanan ibu kota kalau sore, aduh macet parah. Aduh, ibu-ibu mau masuk dihalangin. Ya ini gua matelat ya, janjian jam 4:30 itu nyampe kosannya, tapi duh ada yang ngebales nih, gue bales dulu lah.
kebab lagi. Macet banget ya. Telat lagi, gua di chat mulu ini sama Dede Gemes. Mungkin dia udah gak sabar ya, pengen ketemu ya. Tuh kan masuk lagi pesan. Aduh, panjang banget lagi macetnya.
udah jam 5 lebih loh. Gila, gue telat banget ini. Nah ini guys, yang gue maksud tadi ya, Taman Anggrek. Jadi sekarang posisi gue di depan Taman Anggrek ya. Gue lihat lumayan rame sih. Ntar gue bales dari gemes dulu ya, ntar takutnya dia nunggu kabar.